Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adeje Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adeje Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua membuat racikan rahasia teman-teman dari Maman Adeje Channel, tapi akan dibongkar untuk hari ini. Oh ya teman-teman, terima kasih yang terus menyaksikan perkembangan Timun Batara F1 Panah Merah ya teman-teman. Hari ini sudah menginjak usia 26 HST atau 26 hari setelah tanam. Dan seperti ini perkembangannya untuk Timun Batara 26 hari setelah tanam. Nah, karena di sini banyak hujan kembali teman-teman. Dua hari ini, dua hari dua malam sudah hujan lagi. Dan admin akan membuat racikan pupuk kalsium plus boron teman-teman, yang mana nanti pupuk kalsium ini akan melindungi tanaman teman-teman, dan juga boron juga akan melindungi tanaman dari bakteri teman-teman. Dan tidak itu saja teman-teman, ada juga Yakul ya teman-teman, yang akan mencegah bakteri teman-teman. Jadi nanti bakteri kita lawan dengan bakteri yang kita punya dari Yakul teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk rahasianya sederhana sih teman-teman ya. Di sini bukan STMJ ya atau susu telur madu jahe, tapi ini adalah SYM plus G ya, yaitu susu terus Yakul ya, terus madu, micin, dan G-nya yaitu gula merah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman penasaran dengan SYM plus G itu, yaitu susu Yakul, madu, micin, dan gula aren teman-teman. Nah ini sudah admin siapkan amunisi untuk 26 HST ini, yaitu susu teman-teman. Susu ini adalah kalsium paling bagus teman-teman, kalsium nomor 1 ya. Kalsium untuk manusia, kalsium untuk tanaman juga bisa diaplikasikan teman-teman. Dan ini yang dibotol yaitu adalah madu pengganti boron teman-teman. Nah bahan-bahan ini mudah didapatkan ya teman-teman. Kalau kita sudah menonton channel ini akan mendapatkan informasi yang berharga teman-teman. Untuk racikannya admin sudah siapkan ini botol 600 ml untuk kita buat 3 tangki teman-teman. Jadi hari ini admin membuat racikan untuk 3 tangki ya, kapasitasnya yaitu 600 ml teman-teman. Nah berapa sih dosisnya? Untuk takaran-takarannya yaitu susunya 1 saset teman-teman, murah banget ya. Kalau di sini 2000 ya teman-teman, 2000 ini cukup untuk 3 tangki teman-teman. Kita masukkan susunya, yang mana susu ini adalah sumber kalsium, nantinya akan menyuburkan dan melindungi tanaman tentunya teman-teman. Lalu ini adalah boron teman-teman, dan sudah banyak diketahui oleh petani organik bahwa madu adalah merupakan pengganti boron teman-teman. Nah untuk madunya per 600 ml kita gunakan 3 sendok teman-teman, 2 3 ya, 3 sendok cukup ya teman-teman untuk 600 ml racikan teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini salah satu JPT juga asam amino teman-teman, yaitu micin. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan ini tidak masalah ya, ini hanya opsi saja. Tapi kalau pengalaman admin sih menggunakan micin ini bagus ya untuk pucuk ya, untuk pertumbuhan tunas. Kita micinnya ini gunakan 3 sendok ya teman-teman untuk 600 ml pupuk racikan kita. Nah ini Y-nya, ini Yakul teman-teman. Yakul ini selain susu juga ada kandungan mikrobanya teman-teman, ada mikrobanya yaitu bakteri asam laktat ya teman-teman, Lactobacillus ya untuk nama produknya. Nah ini G-nya teman-teman, G-nya itu gula aren teman-teman. Apakah bisa diganti gula pasir? Boleh-boleh saja sih, tapi sebaiknya pakai gula aren supaya kualitasnya bagus teman-teman. Nah untuk gulanya sekitar 1 sendok saja teman-teman, untuk gula arennya per
600 ml air ya untuk jadi pupuk racikan kita nanti, yaitu 600 ml teman-teman. Ya, kita iris dulu gula arennya supaya cepat larut ya teman-teman. Lalu kita aduk teman-teman. Kita tambahkan air ya supaya benar-benar tercampur semuanya. Setelah itu kita masukkan ke botol air mineral teman-teman. Apakah ini harus dipermentasi, Min? Jawabannya tidak teman-teman. Ini bisa langsung diaplikasikan teman-teman. Kalau teman-teman mau, tambahkan telur juga malah lebih bagus teman-teman. Nah, karena admin sudah punya racikan yang banyak dari hewani ya, dari asam amino hewani seperti itu ya, skor organik, asam amino, admin sudah banyak. Jadi admin tidak menggunakan telur lagi untuk hari ini teman-teman. Jadi hari ini cuma ini saja, asam aminonya dari micin teman-teman. Nah, untuk dosisnya kita gunakan 200 ml teman-teman per 16 liter air ya per satu tangki. Nah, untuk fungsi-fungsinya tadi itu ya, untuk susu yaitu kalsium ya, selain kalsium juga tentu ada nutrisi-nutrisi ya. Protein juga ada di susu ya, yaitu protein nabati ya teman-teman, dan juga protein hewani pada susu. Nah, selain itu kita aplikasikan boron. Nah, boron juga ini bagus untuk mempercepat pertumbuhan dan juga untuk mencegah bakteri. Nah, lalu untuk selanjutnya kita aplikasikan tadi itu gula merah ya. Gula merah ini sebagai pengaktif dari mikroba ataupun bakteri ya teman-teman. Nah, jadi manfaatnya bagus sekali teman-teman untuk tanaman apa saja sebetulnya ya. Tapi kalau sebaiknya sih setelah menjelang generatif ya untuk aplikasinya pada racikan ini teman-teman. Kelebihannya nanti kalau sudah diaplikasikan ini, tanaman akan lebih subur, lebih hijau, dan bunga lebih banyak teman-teman. Dan juga kalau sudah panen, buah akan lebih berbobot dan rasanya akan lebih manis teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.